Ya udah ya, Pak. Tina pergi dulu. Pak, Tina cuma mau bilang, Papa jangan malam-malam gitu pulangnya. Kasihan Bulan sendirian di rumah. Ya, Pak. Iya, Papa usahain. Tapi ya bagaimana, kan Papa kerja, sayang. Oke, Papa usahain ya. Kamu jaga kesehatannya di sana, jangan lupa makan. Terus, jangan lama-lama ke sananya, oke? Iya tuh, betul kata Papa. Jangan lama-lama kakak di situ. Atau enggak aku merajuk nih kalau kakak lama-lama. Iya, Dek Bulan, kakak yang cantik. Hati-hati ya, Kak. Iya, yaudah kakak pergi ya. Lo kok pakai baju kembaran kita bertiga sih? Gue mau sendirian aja yang pakai sama Citra. Lo ngikut-ngikut. Lah, gue emang ngikut-ngikut, tapi gue bukan ngikuti Citra, gue ngikuti lo. Ya mungkin kita jodoh berdua kali ya. Ya kan, Om? Apa sih jodoh-jodoh kagak jelas? Dasar mereka berdua. Udah-udah sana pergi, nanti telat lo. Iya, Pa. Arden, Om nitip anak Om sama kamu ya. Om percaya sama kamu, oke? Jangan buat dia kenapa-napa. Sip, Om. Ya udah, buru. Bentar. Mana barang-barang lo? Lo nggak bawa apa-apa? Udah gue taruh di bus, kita langsung aja ke sana. Hah? Kita nggak sama yang lain ini bus? Enggak. Lo sama gue naik motor, kita berdua. Lah, terus Citra gimana? Ya gue bodo amat, gue kan cuma jemput lo aja. Tugas gue cuma jemput lo, gak lain-lain. Lo gak boleh gitu, Citra itu sahabat kita juga lo. Sahabat lo kali, bukan sahabat gue. Udahlah buru, nanti kita telat. Yaudah buru lah, lo sih yang lama. Buru lah, kok ngelamun? Heh. Gue masih heran deh. Jadi selama ini, Adan nganggap Citra itu apa? Selain sahabat, lebih dari sahabat gitu. Gila, kalau benar, gue nggak bisa kebayang. Tina, lo kok ngelamun sih, buru? Ini udah siap lo, Tin. Tina, ngelamun mulu dah. Luan, Om. Iya, hati-hati. Hati-hati bawa ondanya, jangan ngobot-ngobot ya. Ya Om Luan ya. Lo kenapa ngelamun? Enggak, gue ngantuk. Kalau lo ngantuk ya tidur. Ini ya, nyandar di bahu gue. Terus lo pegangan ya, nanti jatuh. Buru, nanti lo jatuh lo. Nah, gitu, pegangan erat ya. Anak siapa sih ini, imut banget kalau tidur. Dipeluk pula. Apa gue gak baper gitu ya? Ya gue baper banget. Udahlah, fokus ke jalan dulu. A few moments later. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데, yeah. 네가 좋아하던 왕과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지, yeah. 어쩌다 너와. 아스타가 panas banget. Bapak, ente ngapain sih nunggu siapa lagi sih? Udah panas banget. Udah bapak ngerumpi aja otaknya. Pak, ini kita ngapain sih berdiri sini kayak yang gila? Masuk ke tenda aja langsung bisa nggak, Pak? Udah panas banget loh.
Oh ya maaf, maaf, saya lupa umumi. Maaf, Bapak lupa mengasih informasikan kita sedang menunggu ketua kita yaitu Ardan. Dia akan pemandu kalian saat berkemping nanti. Emang orang itu kemana, Pak? Katanya dia sedang menjemput sahabatnya. Dia akan segera datang kok, kita tunggu saja ya. Bersabar ya semua. Hah? Bentar. Gue tadi di bus kan ngeliat Tina sama Ardan. Jadi yang dimaksud sahabatnya itu Tina. Jadi mereka goncengan naik Honda ke sini gitu. Apa? Gue enggak bisa biarin nih. Mereka nih onten berdua sejauh itu. Hah? Enak banget ya. Coba gue yang di situ, gue juga mau. Gue mau juga digonceng. Awas lu ya Tina, gue marah banget sama lu. Lihat aja, gue bakal balas. Itu kan Alden sama Tina. Romantis banget. Emang deh, mereka cocok banget. Idih, cocok dari mananya? Dasar. Maaf Pak, saya telat. Ya sudah, tidak apa-apa. Sana ke tempat barisan. Buru, Tina. Oi, cepet ke sana. Citra. Kenapa lo tetap pakai baju yang kayak gini? Ya kan aku yang bilang ke kamu kalau kita besok bakal pakai baju couple. Jadi muka kamu biasa aja dong, Cit. Asal lo tahu ya, gue couplean sama Ardan bukan sama lo. Tahu enggak lo? Jadi tukar deh baju lo tuh. Enggak cocok sama lo. Hah? Lo kok gini sih, Cit? Kita kan sahabatan bertiga, jadi ya baju bertiga gitu. Citra, lo kenapa sih? Sorry semuanya, karena gue kalian capek berdiri ya. Maaf ya, jadi gue langsung aja ngebagiin apa aja nanti acara-acara yang kita lakukan di perkemahan ya. Jadi kita tuh sekarang ini kalian boleh istirahat, duduk, entah cerita-cerita sama siapapun, foto-foto juga boleh. Oke, jadi ntar malam kita mau nonton, ya nonton, nanti akan ditayangkan sama tim-tim kami ya. Jadi kalian siap maghrib nanti, kalian udah langsung duduk ya, dan kami sudah menyiapkan makanan. Jadi kalian gak perlu nyari kayu-kayu bakar karena nanti kalian bakal hilang. Yaudah silakan, boleh langsung duduk. Gue mau ngomong sesuatu sama lo penting. Gak ada penolakan. Buru, ikut gue sekarang. Mereka mau kemana? Gue ikutin aja kali ya. Lo mau ngajak gue kemana sih? Jangan teriakan apa? Lepasin enggak? Lo malah diam aja, lepesin. Iya nih anak, nyusahin aja dah, beban hidup kali dah ini anak. Ardan, lo kenapa cuman jemput Tina sih? Gue kan sahabat lo juga, lo itu gak adil les. Kita ini sesama sahabat harus Lo bukan sahabat gue. Sahabat gue itu cuman Tina. Tina satu-satunya. Lo bukan siapa-siapa. Gue cuma nganggap lo cuman temen biasa. Anggap itu temen biasa, gak lebih. Temen biasa lo bilang? Temen? Terus kalau rasa cinta nggak ada, rasa cinta sedikit pun di hati lo sama gue nggak ada gitu, Hah?
maksudnya rasa cinta apa? Hah? Rasa cinta? Hah? Dari mana ya gue tumbuh rasa cinta? Sedangkan gue aja gak pernah nganggap lo sahabat gue. Mikir, gue gak pernah suka sama lo. Lo itu cuma beban di hidup gue. Lo selalu ngadu-ngadu tentang apapun ini semua ke nyokap gue. Lo pikir itu bagus apa ya? Jadi lo itu bukan sahabat gue, pacar pun kan, oke? Okay? Hih, ogah banget gue jadi pacar lo. Jadi jangan berpikiran gue suka sama lo. Jadi lo nganggap gue apa, boneka? Gue itu suka sama lo dari SMP. Dan lo gak pernah ngebalas cinta gue. Cinta? Sahabat aja lo gak pernah nganggap gue. Apalagi cinta gitu ya. Lo cuman, di pikiran lo tuh cuma ada Tina. Lo gak pernah hargai gue, tau gak? Sekali aja lo ngehargai gue gak bisa, hah? Oke, gue hargai lo, tapi gue gak ada hak ya untuk nerima lo. Lo boleh aja suka sama gue, tapi gue gak pernah suka sama lo. Gue cuma suka sama siapa, hah? Jawab, hah? Sama Tina, sama Tina, Tina, Tina. Hah? Jadi Ardan suka sama gue. Tapi Citra menyukai dia juga. Gue juga cinta sama Ardan. Tapi Citra gimana? Nasibnya Citra gimana? Kalau gue bilang kalau gue juga suka sama Ardan, pasti dia marah banget. Enggak. Gue harus ngalah demi Citra. Gue harus bilang kalau gue gak pernah suka sama Ardan. Ah ya. Tapi gue gak pernah suka sama lo, Ardan. Dan gak akan pernah gue suka sama lo. How did we go when you by my side? 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I can see you through a little far away. Make a yoga sound melt your heart.